Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Alhamdulillah sob, bagaimana kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, seperti juga saya di sini. Saya akan kembali sharing tutorial video bagaimana cara memindahkan klip di Project Adobe Premiere Pro CC 2019. Melihat pertanyaan dari salah seorang sobat kita yang menanyakan masalah ini. Tolong dibantu, baru belajar Premiere Pro. Saya udah buat project dengan 5 video, yaitu terdiri dari part 2, part 3, part 4, dan part 5. Gimana caranya menambahkan video baru karena part 1 saya ketinggalan di awal track atau project. Oke, terima kasih untuk sobatku yang juga sudah melayangkan pertanyaan ini. Chan Chan Ubi. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Dan langsung saja jawab ya sob. Untuk sobatku yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe dan juga jangan lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar sobat tidak ketinggalan apabila saya mengupdate konten baru kembali di channel ini. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan juga mungkin share untuk teman-teman yang lain supaya video kita semakin banyak manfaatnya. Oke sob, langsung saja. Di sini misalnya kita punya project seperti kata sobat kita tadi, misalnya ini kita anggap saja part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Kemudian ketinggalan satu part ya. Ternyata setelah kita lihat, lebih bagus kalau ada di paling depan videonya. Nah, caranya tuh gampang banget sob. Kita tinggal menyorot atau memblok, misalnya bagian yang akan kita pindah ke depan, kita sorot ya video dan juga teksnya. Kemudian kita klik kiri di mouse-nya dan kita tinggal drag bawa ke bagian paling belakang. Seperti ini, kita tempatkan di situ dulu. Kemudian part 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita hapus aja ya misalnya, mempermudah supaya enak ngeliatnya aja. Nah, ini part 1, 2, 3, 4, 5. Part 5-nya. Ini kita klik kiri pada mouse, kemudian kita blok. Seperti itu, udah terblok. Klik kiri, tahan untuk menggesernya ke belakang. Seperti ini. Nah, mudah sekali. Ini adalah part pertama yang akan kita tempatkan di awal video kita. Kita blok lagi, kita klik kiri tahan dan kita geser, drag. Setelah itu mouse-nya baru kita lepas. Klik kiri mouse ya. Oke, kita lepas. Demikian simpelnya, sangat mudah untuk memindah klip yang ada di project Adobe Premiere Pro CC. Udah. Ya kan, sob? Demikian juga kalau misalnya kita ingin menukar-nukar atau memindah klip yang lain seperti ini, misalnya klip 3 akan kita pindah ke belakang, tinggal kita sorot, kemudian kita klik kiri tahan, kita tinggal drag aja ke belakang, dan seterusnya. Semuanya kita klik kiri, kita blok, arahkan kursor biar dia membawa. Nah, terblok semua, baru kita geser dengan klik kiri, kita tinggal drag untuk dirapatkan ke klip sebelumnya. Oke sobatku, mudah banget kan? Demikian cara memindah klip di Project Adobe Premiere Pro CC 2019. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak saja untuk sobat yang sudah bertanya, dan juga untuk sobatku semua yang lain yang mungkin juga memerlukan informasi bagaimana cara editing video di Adobe Premiere Pro CC 2019. Konten yang sangat sederhana. Demikian dulu, kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah, amin. Wassalamualaikum and see you.